Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV. Oke, kali ini saya akan membahas tentang new normal ya. Apa itu new normal? Nanti kita akan bahas, ada materinya ya. Nah, kali ini saya akan membahas seputar dengan COVID-19 ya, atau yang disebut, yang dikenal dengan coronavirus. Nah, coronavirus ini sangat merebak di Indonesia ya, apalagi di Indonesia. Nah, saya akan sedikitnya mengedukasi ya tentang new normal, kehidupan baru ya, kehidupan baru dari yang sebelumnya bebas sekarang harus mengikuti protokol pemerintah. Nah, baik, saya akan buka materinya. Nah, ya, untuk pendahuluannya ya, novel coronavirus and COVID 2019 ya. Jadi virus ini ukurannya sekitar 125 nanometer, sangat kecil sekali ya. Ini bisa dilihat lewat mikroskop ya. Jadi tidak bisa dilihat lewat mata telanjang. Jadi ada khusus mikroskop yang untuk melihatnya. Nah, masa inkubasinya 2 sampai 14 hari ya. Jadi masa inkubasi terkena gejalanya bisa sampai 2 sampai 14 hari, itu ada gejalanya ya. Nah, untuk dugaan awal ya, diduga dari hewan ya. Dari hewan ini apa hewannya? Saya tidak tahu persis tentang hewannya. Yang pasti yang beredar hewannya hewan kelelawar yang katanya bisa menyebabkan virus corona ya. Apa sih gejalanya ya? Gejalanya dari 2 sampai 14 hari itu demam, batuk pilek, lalu sesak nafas ya, itu salah satunya ya. Dibarengi dengan demam dulu, batuk pilek, sesak nafas. Jadi demamnya demam sangat tinggi ya, demam tinggi ya, atau dibarengi dengan batuk pilek ya. Batuk pileknya seperti tidak biasa dengan batuk pilek yang lainnya, terus ada demamnya. Nah, ini saya akan membahas tentang gejala COVID-19 terkini dan plus 3 terbaru ya, gejala terbaru ya. Untuk saya tag video ini di bulan November ya 2020. Nah, ini gejala-gejalanya ada demam atau menggigil ya. Jadi sejak awal kemunculan penyakit ini ya terus berevolusi ya, termasuk dalam gejala yang dimunculkan ya. Berikut adalah 11 gejala, 3 diantaranya merupakan gejala baru ya. Nah, ini ada demam tinggi, menggigil, batuk ya, nafas pendek ya atau kesulitan bernapas, lalu sering cepat kelelahan ya, pegal-pegal atau nyeri otot, terus sakit kepala. Nah, disini disfungsi indera pengecapan dan penciuman ya. Apa sih disfungsi itu? Jadi tidak bisa merasakan rasa ya pada pengecapan lidah Anda, rasa manis, asam tidak bisa merasakan, dan penciuman ya tidak bisa merasakan bau kentut atau yang lainnya ya. Terus sakit tenggorokan ya, sakit tenggorokan. Terus ada nih yang terbaru ya, gejala terbaru, hidung mampet dan berair ya. Jadi kayak pilek, mampet tapi ada air bening gitu ya. Terus mual dan muntah sampai diare. Nah, ini salah satunya ya. Jadi 3 gejala baru itu hidung mampet dan berair, mual atau muntah, lalu disertai diare. Nah, ini salah satunya ya. Selain itu juga, jadi 11 gejala dan 3 diantaranya merupakan gejala baru ya, harus benar-benar menjaga keluarga Anda dari hal seperti ini ya. Jadi harus waspada 2-14 hari ya. Kalau misalkan ada gejala ini, jadi Anda segera lakukan tes swab atau PCR ya. Ini cara penularannya, ini sangat penting sekali ya, pintu masuk ke dalam tubuh kita melalui apa sih si virus tersebut ya. Jadi Anda jangan sering mengupil atau memasukkan jari tangan Anda ke lubang hidung Anda. Jadi jangan sering pegang hidung lewat tangan, kecuali Anda cuci tangan terlebih dahulu, terus lewat mata ya.
Nah, ini lewat mata itu biasanya dari droplet orang saat berbicara dengan kita. Ya, lebih bagus ada baiknya Anda pada saat berbicara dengan orang lain menggunakan kacamata untuk pelindungnya. Ya, lalu lewat mulut ya. Jangan sering pegang bibir atau apa, karena itu bisa menyebabkan salah satunya pintu masuknya untuk virus tersebut ke dalam tubuh kita ya. Ini salah satunya ya. Ini adalah 3 pintu masuk si corona masuk ke dalam tubuh kita ya, terinfeksi virus tersebut ya. Jadi harus waspada dan edukasi terhadap keluarga Anda ya. Nah, untuk selanjutnya cara penularannya, penyebab COVID cepat menular itu biasanya mereka rekan kerja saya ya, berstatement seperti itu. Mereka rekan kerja saya, nggak mungkin nularin lah, jadi saya tidak perlu pakai masker. Itu sungguh-sungguh sangat pikirannya sangat bodoh ya istilahnya ya. Jadi meskipun mereka rekan ya, tapi mereka nggak tahu ya, kamu nggak tahu bahwa mereka itu di luar seperti apa, apa mereka mengikuti protokol pemerintah atau justru sebaliknya, yang bisa merugikan kita sendiri terutama keluarga dan anak-anak Anda gitu ya. Jadi jangan berpikiran seperti itu, tetap jaga jarak dan ikuti protokol pemerintah, memakai masker dengan lengkap ya, dengan benar-benar tertutupi wajah Anda, area 3 gejala tadi ya, 3 pintu masuk tadi. Nah, ini yang kedua, mereka teman dekat saya. Ini statementnya kan saling kenal, bersih, sehat juga, jadi yang tidak perlu pakai masker lah, ngapain gitu ya, statement sudah. Sekali lagi, ini sangat-sangat salah sekali ya. Jadi pikiran ini tuh harus dibuang-buang jauh-jauh ya. Jadi tetap, meski mereka teman dekat, cuman kan balik lagi ya, nggak tahu kan mereka habis ngapain sebelumnya, tidak misalkan tidak seketat kita dalam menjaga diri kita gitu, dalam menjaga protokol kesehatannya juga tidak seketat kita. Nah, ini yang ketiga ya, mereka keluarga dekat ya. Saudara nggak mungkin nularin lah. Nah, keluarga dekat juga belum tentu aman ya, karena kan itu keluarga dekat tuh istilahnya keluarga dekat tapi berbeda rumah, itu belum tentu aman ya. Takutnya mereka juga tidak mengikuti protokol pemerintah, atau misalkan membangkang, nggak pakai masker keluar, ngobrol sama orang lain. Tetap harus jaga jarak ya, meskipun keluarga tapi tidak terpantaukan sama kita. Mereka gimana sih dalam mengikuti protokol pemerintah ini? Apa mereka taat atau justru sebaliknya? Jadi harus waspada ya, meskipun saudara atau apa, tapi tidak jangkauan, dari jangkauan kita tidak terlihat, tidak terintai sama kita, kecuali kita, keluarga kita yang terintai itu istilahnya bisa terlihat sama kita bahwa dia pakai masker atau enggak, terus ini segala macam ya. Itu biasanya sih Anda harus benar-benar hati-hati ya, hati-hati dalam seperti itu. Oke, selanjutnya cara pencegahannya ya. Cara pencegahannya yaitu dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker dengan benar seperti ini ya contohnya ya. Jadi batas atasnya itu daerah kelopak mata ya. Jadi hidung tertutup rapi. Oke, sampai dengan dagunya. Oke, gunakan masker sampai dagu ya, dagu dari kelopak mata ya atasnya. Terus setelah itu nih cuci tangan juga yang benar ya. Cuci tangan itu nanti ada caranya ya, saya akan bikin videonya di part kedua. Nah, ini sampai atas kelopak mata ya. Jadi hidungnya benar-benar tertutup, jangan sampai tidak tertutup ya. Nah, karena pintu masuk coronavirus ini dari 3 hal tersebut ya, dari mata, hidung sampai dengan bibir. Jadi harus benar-benar tertutup daerah situ ya. Ini enggak ada ini contoh di sini tidak menggunakan kacamata, baiknya sih menggunakan kacamata. Nah, di sini jaga jarak 1 sampai 2 meter nih, antara 1, 2, 3 dan 4. Ini harus benar-benar jaraknya 1 sampai 2 meter. Ini jarak amannya ya, saya contohkan seperti ini. Nah, untuk cara pencegahannya. Nah, terus
sering menjaga daya tahan tubuh ya, makan makanan yang sehat. Contohnya makanan sehat itu ya Anda tahu sendiri ya makanan sehat seperti apa. Nah, apabila Anda tidak sehat, dalam keadaan sehat mending istirahat di rumah, jangan keluar rumah karena itu sangat membahayakan untuk terpapar virus corona. Nah, tidak pergi ke negara terjangkit ya, karena sangat berbahaya sekali untuk keluarga Anda juga, karena ini salah satu peran besar ya penyebar virus corona tersebut lewat situ ya. Lalu menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus, yaitu yang tadi saya sebutkan kelelawar yaitu salah satunya ya. Cuman ini pastinya sih saya kurang paham, silakan Anda search aja tentang dari mana coronavirus itu berada ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus benar-benar cuci tangan, terus pakai masker dan jaga jarak ya. Sering cuci tangan. Nah, jadi untuk sementara Anda tahan juga ya untuk jalan-jalan keluar kotanya. Oke. Nah, untuk part kedua saya akan membahas langkah mencuci tangan ya, dan nanti akan ada cara menggunakan masker yang baik seperti apa dalam pandemi ini ya, yang baik, yang setidaknya aman untuk Anda dan keluarga Anda. Mungkin itu aja. Terima kasih.